Aksi pencurian kaca spion mobil terjadi di Perumahan Bumi Dirgantara Permai, Jatisari, Bekasi, hari Senin, sekitar pukul 4 pagi. Aksi komplotan itu terekam kamera pengawas yang dipasang pada atas sudut rumah. Video itu pun viral di media sosial. Dari video yang diunggah, nampak seorang pelaku memanjat pagar rumah lalu mematahkan kaca spion sebelah kiri mobil, kemudian melanjutkan aksinya dengan mematahkan kaca spion kanan. Alarm mobil-mobil baru berbunyi ketika spion sebelah kanan dipatahkan oleh pelaku. Pelaku dengan santainya keluar dengan meloncati pagar rumah, di mana di depan rumah terdapat dua sepeda motor yang ditunggangi oleh tiga orang rekan pencuri tersebut. Terlihat jelas salah satu pengendara yang dibonceng memegang senjata tajam jenis curit dan satu motor lagi menyimpan hasil curiannya ke dalam karung. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.